mau belanja, males bawa mobil sendiri, order taksi aja via My Bluebird. Kayaknya taksinya udah datang. Selamat pagi Bapak. Saya Mateus dari Bluebird Taxi. Apa benar Bapak yang mau pesan taksi? Iya, saya sendiri. Boleh saya tahu namanya Bapak? Saya dengan Andi. Oh iya Pak, di aplikasi saya Bapak Andi. Bapak, taksi sudah siap? Apa Bapak sudah siap berangkat? Mari. Ada barang bawaannya Pak? Nggak ada. Oke Pak, baik Pak. Mari Pak, silakan Pak. Oke. Bapak, mohon maaf saya semprot tangannya dulu pakai hand sanitizer Pak. Baik. Mari Pak, silakan Pak. Mohon Bapak untuk selalu menggunakan masker ya Pak. Baik Pak. Ini Bapak tujuannya ke supermarket ya Pak? Benar Pak. Oke baik Pak. Bapak saya mohon izin untuk hidupkan Argo ya. Silakan Pak. Loh kok 7.000 ya Pak? Padahal kita kan baru jalan. Maaf Pak, untuk pertama naik taksi Bluebird, Argo memang menunjukkan angka Rp7.000 Pak. Tapi Argo ini tidak berubah sampai 1 km pertama. Nanti setelah 1 km pertama, maka Argo akan berjalan sendiri sesuai dengan normalnya Pak. Yaitu 6.500 per kilometer Pak. Harga Argo ini juga sudah sesuai dengan SK Gubernur Pak. Perusahaan tidak bisa naik turun sembarangan Pak. Terus argometer ini dihitungnya sejak pertama kita berangkat atau bagaimana ya Pak? Argo ini mulai dihitung jika pengemudi sudah bersama tamu Pak. Oh ya, informasi tambahan juga buat Bapak. Pak, sistem Argo ini, argometer ini berjalan dalam dua kondisi. Yang pertama putaran roda dan yang kedua waktu tunggu Pak. Jika putaran roda berjalan, maka waktu tunggunya akan mati dan juga sebaliknya Pak. Untuk Argo tunggunya nilainya Rp45.000 per jam Pak. Jika kurang atau lebih dari 1 jam, maka akan diakumulasi oleh sistem, Pak. Walah, Pak. Begitu ya, Pak. Ternyata semuanya sudah ada aturannya. Baik, lanjut, Pak. Itu kan, Pak. Kita sudah jalan 1 km, sekarang argonya sudah mulai menghitung 6.500 per kilometernya, Pak. Oh iya, benar, Pak. Saya tadi salah paham. Saya kira semua pengemudi Bluebird bisa memainkan argo sesukanya. Ternyata sudah ada sistemnya ya, Pak. Sudah hampir sampai. Nanti tolong cek kembali barang bawaannya Bapak supaya tidak ada yang tertinggal di dalam taksi. Untuk pembayaran kami sarankan agar Bapak membayarnya menggunakan non tunai aja agar meminimalisir sentuhan Pak. Saya bayar non tunai ya Pak. Kelihatannya bisa nerima semua e-wallet. Betul Pak. Sekarang bayar taksi Bluebird bisa pakai semua e-wallet Pak. Oke Pak. Kebetulan saya juga jarang bawa uang cash. Pak, kita sudah sampai Pak. Argonya Rp50.000 Pak. Pak, sudah masuk transaksinya? Iya Pak, sudah masuk Pak. Pak, ini print outnya Pak.